Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib, sedang mereka tidak mengharamkan musik? Nah, kita bilang, ya, namanya keturunan Nabi SAW bermacam-macam. Ada yang sangat soleh, bertakwa kepada Allah. Ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi syiah. Ada yang macam-macam, ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, maka kita tegur. Sebagai bentuk sayang kita kepada mereka, kita tegur bahwasanya itu tidak boleh. Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna aqwamu min ummati yasilhirra wal hirra wal khamra wal ma'azif. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada, mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Di antara Habib yang luar biasa, tulisnya sangat banyak, di Saudi namanya Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Durar net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia Masya Allah. Ya. Abdul Qadir As-Sakaf. Ya. As-Sakaf. Ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih, Masya Allah itu orang. Ya. Luar biasa.